5, 9, 0. Tuh ngapain sih di depan takut, sih? Gak takut kok. Gua senterin lo. Iya aku juga gak takut. Apa ini? Apa itu? Halo. Hai. Welcome back to our channel. Akhirnya ya. Ya, selama berapa lama kita gak pernah bikin video YouTube. Ya, tapi kali ini kita mau konsisten akan mengupload video-video YouTube yang menarik. Soundwave 2.0 ceritanya. Yes, Soundwave 2.0. Mungkin banyak kali ya, kayak ada konten-konten lain juga yang di luar musik. Kayak misalkan sekarang nih, hari ini kita sebenarnya udah punya produser. Ada produser kita di sini nih. Jadi dia yang nyuruh kita main game horror. Iya, namanya. Yang dimana sebenarnya gue gak suka banget main game horror. Apalagi gue, gue nonton aja gak suka, ini disuruh main game. Pokoknya video kali ini, gue yang berani banget ini akan mencoba untuk tidak takut. Gue kan independen. Gue akan act like independent girl, I'm independent gitu. Gue juga sebenarnya gak suka sih, karena game horror tuh suka ngagetin kan. Jadi udah langsung aja kali. Yaudah. Ya, coba ya play. Ini judulnya Lock Up ya. Ada di Steam. Coba nih, play. Openingnya aja udah gak serem sama sekali. Oke, berani. Alright. Ini pakai headphone bener-bener. Belum mulai ini. Kita pakai bahasa Rusia kali ya. Mau enggak? Enggak usah lah sayang. Setnya oke. Okay. Wah, ini language. Setnya malas. Enggak nih, udah. Okay. Tapi setnya malas banget sih. Ini ceritanya game-nya kayak apa sih? Kok game-nya ini kayak bukan game sih, kayak nonton Paranormal Activity. Gua enggak tahu sebelumnya sama sekali. Lagu, nggak tahu gamenya ini tentang apa, cuma sempat dikasih kisi-kisi doang. Tapi kalau dari tampilannya kayak ini, kita terkunci dalam rumah kali ya. Sumpah ya, iya apaan sih? Belum mulai juga, gimana sih kamu kaget? Juni tanggal 10, 1987, oke. Belum game. Lahir kita. New game. Ntar malam aku tidur. Ini nih yang gue males nih. Pasti gue dipaksa-paksa. Kok gak konsisten Rini? Tadi bilang gak penakut. Oh iya benar. Noci temenin mama ya. You play an interactive psychological thriller that takes place in a closed space. You have to interact with surrounding objects in order to move along the plot. Rely on your intuition and put the story together. The plot is revealed gradually, almost without notes in the game world. You play in the... Okay. Aduh. Aduh, udah bisa langsung bergerak lagi. Ini itu suara kaki kita sendiri kan? Jangan bilang muncul sesuatu di mobil. Ini kita Nggak ada. Kita mesti ngapain sih ini? Nggak tahu, aku juga. Jalan kali. Diam aja lah, biar nggak usah ketemu siapa-siapa. Nggak bisa lari apa? Oh, ini rumah. Kita masuk ke dalam rumah. Kayaknya gitu deh. Kok nyala sendiri? Oh, Better get a flashlight before leave. Oke, flashlightnya ada di sini. Oh, itu. Biar kelihatan, Bang. Gimana cara ngambil? Oh, udah. Oke. Okay. Take zoom slide this mess. Oke, zoom. Oke, take. Alright. Gimana cara nyarin flashlight? F mungkin. Oh, iya benar. Bunyi-bunyi di yang kanan nih, apa nih? Dia gak suka banget, dia sumpah. Ada orang. Itu ada orang, sumpah. Ya Allah. Aku deg-degan beneran sih. Ini sumpah, apaan sumpah. Sih? Itu horor banget. Ini apaan sih, anjir? Ini apaan? Nanti malam tidur nyalain lampu nih. Tuh ngapain sih di depan sih? Takut kok. Tunjukkan eksistensi kalian. Apa ini? Coba aku jalanin, gimana caranya? Apa sih? WASD.
apa WASD? Ini nih, W itu buat ke depan, A itu buat kiri, S buat mundur, D buat kanan. Jadi gini aja dong. Enggak pakai dua tangan dong Rini. Nih, satu di mouse gini nih. Nih. Nah. Ini mouse-nya buat apa? Mouse-nya buat ngarahin gini loh. Apa tuh Jimmy dah? Enggak tahu aku. Enggak tahu. Ih, ini apa ya, ke kiri ya? Oh. Dek, ke kanan. Oh, maju aja yang apa itu lo? Itu tuh arahin ke sini. Apa lo? Apa lo? Apa lo? Samrek. Ih, ih. Di game enggak sih? Serem banget sih, sumpah. Kok ada suara anak kecil? Fun. Aduh. Wah, malas banget gue. Aduh. Sumpah, sumpah. Kenapa susah banget mau bikin YouTube dong ya? Anggap ini game, bukan real. Maju enggak lo? Kamu lihat tapi. Kiri, kiri. Ah, kecilin dikit kali ya, aku ya. Aku juga dong. Gak usah, gak bisa, gak bisa. Ih, sumpah ya. Mana nih, gak mau lihat. Mana nih? Bah! Ih, apa tuh? Mumpuyo. Terus kamu ngapain sih? Sini. Takut banget. Aku kecilinnya gimana sih? Nih. Nah, ya udah gitu aja. Boneka apa nih? Boneka apa nih? Boneka apa ini? Bola, bola. Ini nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan sama sekali. Semua aman. Nggak ada yang menakutkan di sini. Terus kita disuruh ngapain sih? Kanan kiri. Bunyi apa itu? Lalala. 1 hour later. Aduh, gak serem ternyata gamenya. Cupu, biasa aja. Oh, nih. Oh, itu, kita disuruh cari anak. Martha Foster, last in Thursday, April 12, 79. Call center police, oke okay. Tadi yang ketawa-tawa. Mungkin, ya. Huh? Itu satu lagi apa? Sebelahnya tuh apa tuh? Apaan kan, oke okay. Rumah ini bener. Iya, di dalam rumahnya tadi. Anaknya udah nggak ada. Atau ada mobil-mobil yang bisa kita nggak ada kita nggak bisa. Bener kita harus masuk ke rumah berarti. Tapi mungkin kita mesti baca itu dulu. Kesini bisa nggak? Lihat deh, tadi di situ kayak ada apaan deh. Ke kiri mana? Deh. Tuh dia lagi. Kan tadi ada di dekat rumah. Iya banyak kali, bukan cuma satu. Ih, serem banget ya Allah. Maaf ya, maaf. Dah, cabut dah. Masuk rumah yuk. Ini audio ganggu banget deh. Aduh. Ih, sumpah ya, ngapain sih ke kanan-kanan saya jalan masuk ya. Aku juga berusaha masuk saya. Aku berusaha nyari apa yang bisa kita kerjain ambil. Tadi nggak ada ini kan? Hah? Ada lah. Emang iya? Ini nggak ada yang bisa interaktif apa? Oh, ini ada gambar gak? Tuh di bawah-bawah tuh ada gambar nggak? Bawah tuh. Wah! Ih! Mom and Martha. Mom and Martha. Ini Martha yang hilang kan? Yang tadi di selebaran ada anak hilang itu kan? Ah, sedih. Mana Martha? Tuh, ini aku mulai merinding nih. Hei. Di bawah situ coba, di bawah kasur. Bawah kasur. Bisa diambil nggak tuh? Yang di dinding nggak ada yang bisa interact. Oke. Astagfirullah. Itu siapa? Martha, jangan tawa-tawa. Adek Martha. Ya Allah.
Ayo anak baik, jangan teriak-teriak tuh, ya. Tuh kanan. Hah? Itu. Oh, ini ada gambar lagi. Tadi kayaknya enggak ada deh. Dia bisik-bisik. This coba. Is going to happen to you. This is going to happen to you. See September. Going to happen September 23. Lah ini sekarang dong. Ini ada tulisan September 23 kan? Ih, kecil-kecil enggak putih. Hati-hati sayang, hati-hati ya. Aku lepas ini. Enggak boleh ya? Pakai dong. Ah. Eh, lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Eh, ada orang sayang. Coba samperin ya. Eh. Ngapain berdiri di situ? Kita bisa pukul dia enggak? Ih, takut banget bentukannya. Anjir. Eh, ngapain tuh kok gitu sih? Ih. Wah. Aku mau melihat kiri takut deh, sayang. Kamu lihat ya. Kok aku yang disuruh lihat? Ya, aku kan gerakin, kamu lihat. Ya udah, cepat. Ada apaan? Gak ada, sayang. Oh, gak ada. Oke. Kemana tuh orang? Jangan bilang di kaca. Ih, jijik banget, gak mau. Ih. Gak bisa gerak, sayang. Sumpah. Gak bisa gerak. Sumpah gak bisa gerak. Eh. Ya Allah. Oh, udah bisa. Kenapa itu tadi? Dia di luar. Hah? Itu ada dia bukan? Kayak orang. Eh, kok kursinya jadi di atas, sayang? Itu kayak orang berdiri, rame banget. Iya, banyak banget ya. Anjir. Eh, kok kursinya jadi di atas sih? Ini seksi ya. Astagfirullah, ini apa sih? Ini pertama kali aku main game horror. Sebelumnya aku gak pernah main game horror karena gak suka. Yang kaget-kaget gitu aku gak suka sama sekali sih. Kalau aku emang gak suka horror. Karena bangun tidur aja aku udah horror lihat muka kamu. Oh my god. Sayang, itu kenapa boneka-boneka di bawah kursi di atas? Gintip dulu gini. Gitu. Sumpah. Sumpah rame banget. Kok tiba-tiba kuncir? Apa tuh? Kuburan. Ini taman menteng. Komunitas Indowit Box lagi ngumpul. Ayo kita ke sana. Ngapain kalian berdiri bertiga? Billy. Udah. Gak serem. Gak, tapi kita lihat dulu ini ada apa nih. Next ya. Sotoy gak serem tadi. Ente teriak-teriak. Enggak, itu perasaan kamu doang. Aku biasa aja. Jadi lapar. Sama. 17 wow. Tahun kemudian. Udah lama juga ya. Nanti udah kuliah nih. Cepet juga tuh 17 tahun. Rumahnya udah lebih modern dong sekarang ya. Ya gitu deh. Tuh kan bener rumahnya modern. Oh iya modern. Bener juga ya. Wah ini gak serem nih kalau yang ini. Nah terus kita kekunci di kamar mandi nih. Mana kamar mandi? Oh ini apa? Ada. Oh nyala sendiri. Oh ini bisa di zoom pencet E. Wah ini. Ada. Ini lebih serem lagi musik. Oke. Ini lagi di rumah nenek. Nek, aku lapar. Bolehkah aku makan, nenek? Dikunci. Nenek. Tolong. Oh ini tuh. Nah, kunci juga. Enggak itu ada yang gini dari dalam. Duk. Kura-kura. Oh. Yang tengah coba. Kunci semua. Ya, Pak. Coba kita cek satu-satu ya. Tong sampah dibuka dulu kali. Ada yang mau buka pintu? Oh, udah dibukain nih kayaknya nih. Enggak lah. Siapa tuh? Dobrak kali dok gitu bisa enggak? Gimana cara dobrak tuh? Ini. Itu lampu. Ada yang bisa dicabut enggak tuh kayak ada jar apa? Ini, pulpen. Itu eh.
kebuka. Kebuka dia. Iya, Pak, ih darah. Dan itu ada tanda apaan sih? Enggak tahu. H, huruf H, garisnya double. Tiba-tiba ada caca. Sumpah. Wah, gila sih. Itu ada lagi. Apa nih? Left mouse enter. Woi. Entar dulu, cepat. Loh. Apaan nih? Left mouse interact, middle mouse atau A focus lock, F flashlight, C kamera, V lighter. Coba. Kok tiba-tiba jadi gudang? C kamera, oke. F flashlight. Kamera belum bisa. Ih, kok jadi ramai banget gudang tiba-tiba? Iya, ada-ada aja numpuk-numpuk barang. Ada karpet. Kok tiba-tiba ada lukisan banyak banget. Ih, benci banget sih. Sumpah. Coba buka pintu kali ya. Masih terkunci. What the? Found a box from previous owners. 97. Tutup lagi. Cobain lagi. Tuh, pulpen, coba pulpen lagi. Tunggu. Pulpen kok kayak... Oh, ini. Ih, apa tuh? Bukan. iPad. Bukan. Kamera, apa itu? Astagfirullahaladzim, kaget gua. Fruit. Ih, ya Frank Allah, astagfirullah. Oke. Ini ada keluarga. Ada itu jam foto. Sekarang. Jam setengah tiga pagi. Hah, udah berubah lagi. Maunya apa sih? Foto lagi. Ini juga keluarga. Tiga anak dan dua ibu. Tiga anak, satu ibu, satu nenek nih kayaknya nih. Oh iya, ada lagunya enak. Itu tuh apa tuh coret-coret? Deep Psychology. Gak bisa dibuka. Oke. Topi. Aduh. Catholic clergy in Mexico City held from ransom. Oke. Ih, ini orang detektif ya. Itu apa tuh yang coret-coret di kanan? Nih, gak bisa. Buat telepon? Gak bisa. Halo, kering-kering olala. Masih terkunci. Mary didn't want to leave our house. Okay. Kenapa? Kenapa sih Mary? Pistol. I shouldn't have left him. Ini kita jadi detektif ya? Entah. Kok tiba-tiba ada gini? Gak tahu, dari tadi begini melulu. Aku juga bingung. Bagus deh konsep itu, foto tapi matanya ditutup. Iya, keren. Buat cover art. Balik-balik ke cover art lagi. Ini? Enggak. Kiri deh, coba ada kayak invoice apa tuh? Invoice? Itu mana sih? Paling kanan sebelah ini. X. Nah, gua lihat apa nih? Oh, tagihan. Bener kan invoice ke invoice sih, cepet. Ini bisa diambil gak ya? Oh, itu di bawah tuh ada yang kebuka juga. Kosong. Oh enggak, itu bayaran. Gak ada, kirain. Ini apa sih? Ini apa, topi? Diangkat bisa gak? Gak bisa. Dia orang ini kali ya, apa bunuh diri apa gimana? Mungkin saya nggak tahu. Semua fotonya dicek lagi. Ini foto. Foto-foto yang di atas bisa nggak? Buka-buka satu-satu. Kita lihat, nggak ada yang bisa diinterak. Sumpah, apa tuh? Gue siap. Anjir. Sumpah nih lagunya ganggu banget sih. Apa sih gedor-gedor? Ih, aduh ya Allah. Apa sih?
sumpah. Ih, sumpah, iya apaan sih? Ih, sumpah ketawanya ganggu banget. Udah selesai kan? Selesai kan? Enggak mau, aku enggak mau denger kamu denger. Lanjut gak? Udah. Ih. Eh, tapi ntar lanjutin lagi ya bareng ya. Nanti. Kayaknya kita udah dulu kali kita ya. Udah dulu ya. Kayaknya nih game ini cukup dulu sih cukup ya. Cukup dulu ya. Suara daripada gue diserang. Daripada makin gak bisa tidur nanti Rini. Tapi kita mesti bikin part 2-nya sih. Part 2-nya lanjut gak? Komen di bawah ya. Lanjut apa enggak part 2-nya?